YouTube channel Yuniar Paramita. Masih di edisi Yogyakarta, dan kali ini aku mau ajak teman-teman untuk staycation online di salah satu hotel baru yang berada di kawasan Prawiro Taman. Siapa sangka kalau hotel estetik ini adalah milik resto ternama yang ada di Yogyakarta. Dan ini dia di Pakinanti by Raminten. Berlokasi di Jalan Prawiro Taman 2, dan saat ini kita sudah berada persis di depan di Pakinanti Hotel. Jadi hotel ini baru aja diresmikan pada bulan Januari tahun 2023. Dilihat dari depan untuk bangunannya ini masih kelihatan fresh banget ya, alias masih kelihatan baru. Dan di Pakinanti ini termasuk dalam hotel bintang 3. Untuk tampak dari luarnya itu memang cukup minimalis ya. Untuk area parkirnya memang nggak terlihat luas, tapi kayaknya cukup sih. Karena kamar di sini tuh memang nggak terlalu banyak. Dan untuk hotel ini tuh sudah ramah disabilitas ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bawa stroller atau kursi roda bisa lewat sini. Untuk penjagaan seperti satpam atau security di sini nggak ada ya. Karena dari awal kedatangan sampai pulang sih aku nggak lihat sama sekali. Untuk rate hotelnya aku spill di akhir video. Oke, jadi langsung aja kita udah masuk ke dalam. Dan ini adalah area lobby sekaligus resepsionis. Di sini kita disambut langsung oleh patung dari Raminten. Dan ini adalah sitting area sekaligus area resto ya. Jadi besok pagi kita akan sarapan di sini. Dan buat teman-teman yang nunggu jam check-in maupun check-out juga bisa ya duduk di sini. Walaupun nggak banyak, tapi menurutku ini cukup nyaman sih. Karena untuk area lobbynya sendiri, ini tuh udah dingin dan wangi banget. Dan yang pasti, ini tuh estetik banget ya. Tapi nggak cuma itu, mereka juga punya coffee shop loh di area lobbynya. Cocok banget buat yang nungguin jam check-in ataupun buat yang mau ngopi di sore hari. Oh iya, ini daftar menunya ya. Yang butuh infonya mungkin bisa di-capture aja. Lanjut kita ke bagian resepsionis. Untuk resepsionisnya di sini juga minimalis banget ya. Jadi untuk desain hotel ini tuh emang simple banget sih. Sekarang aku mau kasih tahu untuk area toilet di lobbynya. Jadi untuk konsep toiletnya tuh industrial dan juga minimalis ya. Kesan hotel barunya juga masih kelihatan banget, padahal ini kalau dibilang udah berjalan selama 8 bulan ya. Tapi suasana hotel barunya tuh masih kerasa banget. Dan untuk toilet pria dan wanitanya dipisah ya. Oke, dan sekarang aku mau balik lagi ke area lobbynya karena masih ada spot yang gak kalah cakep. Jadi di sini ada sofa yang lumayan empuk banget, apalagi di depan sofa ini tuh ada cermin yang bentuknya estetik banget. Kalau udah ketemu cermin kayak gini, kayaknya wajib banget ya mirror selfie. Karena ini tuh adalah spot favorit para cewek-cewek sih. Oke, jadi di samping area resepsionis ini tuh ada tangga, cuma aku nggak naik ke atas karena udah penasaran banget mau lihat ke bagian dalamnya. Dan teman-teman harus simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Dan taraaa! Ini dia bagian dalam dari hotel di Pakinanti. Lebih tepatnya ini adalah kawasan dan area kamar ya. Di sini tuh setiap sudutnya emang estetik banget sih. Dan lihat dong, ini tuh desainnya emang homey banget. Gak salah kalau hotel ini tuh termasuk salah satu hotel baru yang paling laris. Nilainya pun selalu tinggi ya kalau di online travel agent. Lumayan penasaran, jadi untuk itu kita buktiin langsung yuk. Dengan warna dominan putih dan sentuhan warna kayu, hotel ini tuh jadi kelihatan makin cantik ya. By the way, di depan kita ini udah ada kolam renang. Dan untuk kolam ini tuh bisa digunakan oleh anak-anak dan juga dewasa. Tapi tentu saja tetap dalam pengawasan orang tua ya. Nah ini dia nih, kursi anyaman khas dari Raminten. Duduk bersandar di kursi itu sambil memandangi kolam, rasanya udah cukup nyaman sih. Warna kolamnya tuh hijau, cantik banget, dan kolamnya juga cukup bersih ya. Saranku buat teman-teman yang mau menginap di sini, tapi bakal sering pakai kolamnya, saranku request kamar yang di bawah aja, supaya nggak capek naik turun. Oh iya, ada fasilitas yang paling juara nih di sini. Jadi di setiap lantainya disediakan minibar kayak gini. Ada dispenser dengan air panas, dingin, dan biasa. Selain itu ada kopi, teh, gula, dan juga cupnya. Asik kan? Jadi kalau mau ngopi, tinggal racik sendiri aja. Dan ini dia ambience dari di Pakinanti by Raminten. Oke, sekarang kita mau naik ke lantai 2 dan kita mau explore di sana tuh ada apa aja ya. By the way, di Pakinanti ini nggak ada liftnya ya. Jadi kalau teman-teman nginap di sini dan dapat lantai 2, udah pasti harus naik tangga kayak gini. Tapi tenang aja, untuk staffnya ini helpful kok.
Jadi kalian bisa minta bantuan untuk angkut-angkut barang. Wow, ini tuh setiap sudutnya benar-benar estetik banget. Jadi hotel ini tuh terdiri dari 3 lantai dan lantai 3-nya adalah rooftop, tapi katanya masih renovasi. Semoga pas teman-teman kesini udah rapi semua ya. Jadi di lantai 2 ini juga tersedia minibar seperti yang di bawah tadi. Kelihatannya sama sih ya, jadi ada dispenser, ada teh, kopi, gula, dan juga cupnya. Dan karena kamar kita udah ready, jadi langsung aja kita masuk kemudian room tour. Dan ini dia kamar 101 tipe Superior King. Alhamdulillah kita dapat kamar yang di bawah alias di lantai 1 karena waktu booking aku udah request. Jadi setelah tutup pintu, kita akan ketemu sama pintu toilet tadi dan di baliknya itu ada cermin kayak gini. Cocok banget nih buat OOTD-an. Masih salfok sama furniture-nya juga ternyata cakep banget ya. Oke, langsung aja di kanan cermin udah ada 2 hanger. Terus di bawahnya ini udah ada box. Dan di dalam boxnya udah ada 2 handuk dan beberapa amenities seperti sabun, toothbrush, shower cap, dan juga lainnya. Dan ada sisir juga. Di bawahnya udah ada tempat sampah dan juga 2 slippers. Gak ketinggalan ada safe deposit box juga ya. Lanjut ke sisi kiri cermin, di sini ada laci yang ternyata kosong. Ini tuh sebenarnya meja kerja ya, karena di bawahnya tuh juga ada kursinya. Lacinya bisa banget untuk kita taruh keyboard. Di atas meja udah ada 2 gelas dan 1 teko. Airnya tinggal isi di dispenser aja ya. Pokoknya bebas refill deh. Lanjut ke area tempat tidur, di sini udah ada meja untuk taruh koper ataupun tas. Ada 2 remote dan meja panjang kecil. Terus untuk televisinya ini udah smart TV ya. Jadi udah bisa Netflix dan YouTube. Dan Netflixnya tuh udah ada akunnya loh. Happy banget sih. Ini dia tempat tidur kita. Untuk tipe kasurnya ini king, jadi emang luas banget ya. Di atasnya udah ada wall decor dari lukisan Raminten. Lanjut di sisi kirinya, ini udah ada telepon, ada lampu tidur, dan juga desktop kontak. Dan ini yang tadi aku bilang, di atasnya itu ada wall decor atau lukisan dari gambaran Raminten. Suka sih, minimalis banget. Dan ini dia juaranya. Terdapat 4 bantal besar dan 2 bantal kecil kayak gini. Untuk kasur dan bantalnya ini empuknya hampir ngalahin hotel bintang 5 sih. Lanjut ke area kamar mandinya. Untuk area kamar mandinya ini kurang lebih konsepnya sama dengan yang di lobi ya. Jadi mereka tuh pakai konsep industrial. Tapi yang aku kaget ternyata ini tuh area kamar mandinya luas banget sih. Oke, jadi ini adalah area wastafel dan juga toilet. Untuk cermin di wastafelnya ini cakep banget sih. Terus di sampingnya juga udah ada stop kontak. Ini adalah wastafelnya, bentuknya bulat gitu, lucu banget. Airnya juga ada air panas dan juga air dingin. Dan ini ada 2 gelas untuk meletakkan sikat gigi. Kemudian geser ke sebelah kanan udah ada jet shower dan juga toilet. Untuk toiletnya tuh putih dan bersih banget. Di atasnya udah ada gantungan untuk kita gantung handuk. Lanjut ke area showernya. Di sini mereka pakai rain shower, jadi nggak ada hand shower ya. Tapi tersedia juga keran wudhu. Untuk water heater semuanya aman. Yang aku suka, shampoo dan sabun mereka ini kualitasnya premium karena menurutku emang cukup harum. Lanjut dari sini kita makan siang masih di gang yang sama. Namanya Cemara Noodle Bar. Dari sini ke hotel cukup jalan kaki aja. Dan satu lagi kuliner yang cukup terkenal di Gang Prawiro Taman. Pastinya udah pada tahu kan kalau namanya itu Tempo Gelato. Ada banyak banget varian rasa ice cream di sini. Untuk harganya mulai dari 25.000-an. Jagoanku tetap yang pakai kon ya. Dari Tempo Gelato ke Dipaki nanti sebenarnya cukup berjalan kaki juga. Cuma jaraknya memang gak sedekat dengan Cemara Noodle Bar tadi. Oke, waktunya kembali ke hotel dan ini adalah suasana hotel di malam hari. Penerangannya beneran cakep banget kan? Gak ada spooky-spookynya sama sekali. Paling enak nginep di lantai 1 ini, buka pintu bisa langsung ke kolam renang. Malam-malam gini enaknya duduk-duduk di pinggir kolam sambil sekedar basahin kaki nih. Jangan lupa sambil seduh kopi juga ya. Dan selamat pagi!
Pagi ini kita udah siap sarapan dan kemudian siap-siap untuk pulang. Jujur aja, kasur semalam tuh nyaman banget sih. Gak sia-sia pilih hotel ini jadi hotel terakhir sebelum pulang. Dan sekarang itu sudah jam 7.30 pagi dan ini adalah suasana sarapan hari ini. Oke, seperti biasa kita langsung aja breakfast tour yuk. Jadi katanya kalau tamunya lagi rame, mereka tuh emang open buffet. Dan gak jarang juga mereka pakai ala carte. Oke, menu yang pertama udah ada mineral water, orange juice, dan juga aneka sereal. Lengkap dengan fresh milk, dan di sampingnya udah ada aneka buah potong. Ada roti, aneka selai, alat pemanggang, dan juga coffee dan tea. Di sampingnya sudah ada kuah soto ayam, beserta dengan aneka kondimennya. Untuk sendok garpunya ambil di sini ya. Lanjut ke main course, di sini udah ada menu nasi goreng, ada menu sayuran, dan di sampingnya ini udah ada mie goreng, dan ini sih favorit aku. Ada ikan goreng tepung, lengkap dengan sambal mata yang enak banget. Dan untuk coffee shopnya ini tetap buka ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau order sesuatu, bisa langsung aja order ke sini. Dan ini dia menu sarapan kita. Walaupun menunya sedikit dan kurang variatif, tapi buatku rasanya ini enak sih. Untuk hotel bintang 3 cukup lumayan ya. Sayangnya nggak ada e-cornernya. Oke, ini dia suasana poolnya di pagi hari. Ada yang habis duduk-duduk di pinggir kolam tuh. Kayaknya seru. Karena sebentar lagi kita bakalan pulang menuju stasiun, tapi kok rasanya masih belum rela ya ninggalin hotel ini. Jadi sebelum itu aku putuskan untuk banyakin foto-foto dan video di sini dulu deh. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju ke stasiun Lempuyangan. Di sini aku naik kereta eksekutif. Dan tahu nggak sih, aku dapetin tiket eksekutif ini seharga 300 ribuan aja. Dengan harga 300 ribuan, kita udah dapet tiket dari Yogyakarta menuju ke Jakarta. Jujur ini murah banget sih. Jadi wajib banget tungguin videonya. Oke, selesai sudah review kali ini. Jadi aku dapetin hotel ini seharga 534 ribuan. Dengan tipe kasur king sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Menurut kalian worth it gak sih? Jujur aja ini termasuk salah satu hotel favoritku untuk trip Yogyakarta kemarin. Punya kamar yang luas, tempat tidur yang cukup besar, ambience hotelnya juga homey banget. Apalagi letaknya yang cukup strategis karena berada di daerah Prawiro Taman. Jadi aku rekomendasiin banget buat teman-teman cobain nginep di sini. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita. Dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk video liburan lainnya. Ada banyak banget rekomendasi tentang Yogyakarta. Terima kasih sudah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye-bye.